Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menservis jam Caldova Galvano, jam Galvano. Ini jam ori tapi jam kualitas murah tapi lumayan bagus, tahan air. Ini kita membutuhkan pinset satu buah, alat-alatnya, dan satu buah obeng dan sebuah tatakan untuk lebih gampangnya. Mari kita buka bautnya pelan-pelan, satu per satu dahulu. Kita buka dengan pelan agar tidak slek karena dia case-nya berbahan plastik, hard plastik. Kita buka dengan pelan-pelan dan harus kita congkel karena jam ini baru pertama dibuka. Karena ada silikonnya jadi agak ngelem gitu, agak megang. Setelah dibuka kita taruh pelan-pelan tutupnya agar bautnya tidak lepas. Dan untuk selanjutnya kita cek apakah mesinnya masih bagus atau harus ganti mesin, apakah harus ganti IC-nya, baterainya aja. Ini mesin tipe SL68, produksi dari Cina. Jam Galvano water resist. Kita buka ring mesinnya terlebih dahulu dan ada buat congkelannya, ada buat tahanan baterai. Ini baterainya 626, tipe 626. Kita tes dahulu. Jadi untuk membukanya itu kita harus mencongkelnya pelan-pelan, kita harus mencongkelnya di ujung baterainya itu ada cantelannya sedikit. Jadi harus lebih teliti lagi melihatnya. Dan kita congkel baterainya untuk mengganti. Iya. Kita ambil baterainya dahulu 626 satu piece. Dan kita akan congkel untuk mengeluarkan baterai yang lamanya. Setelah kita congkel bisa dilihat dengan jelas ya. Nanti saya akan peragakan, saya dekatkan, bukan di zoom ya. Nah, ini cantelannya dan ini lidah baterainya. Sebaiknya lidah baterainya dikerik sedikit agar arus yang mengalir dari baterainya sempurna. Kita masukkan di cantelannya dahulu, baru kita tekan di belakangnya. Akan terbunyi-bunyi klik gitu. Klik. Iya, sudah terpasang dengan sempurna. Alhamdulillah jamnya jalan. Berarti ini cuman kerusakannya di baterai saja. Dan mesinnya masih bagus. Jalannya juga kelihatannya, detaknya juga bagus. Alhamdulillah. Selanjutnya kita pasang kembali dengan memasang ringnya terlebih dahulu. Dia ada lubang buat as batang atau stemnya. Jadi dimasukkan sesuai dengan posisinya kembali. Kita masukkan yang ada lubangnya untuk di as batang. Dan tutupnya lebih ke mereknya ke atas. Ke atas itu adalah ke tempat cantelan tali, bakal. Bakal besinya, jadi mereknya searah dengan bakal. Jadi dia ke mereknya ke atas. Kita pasang pelan-pelan dahulu. Diratakan, gak usah terlalu dikencangkan terlebih dahulu agar masuk dulu bautnya dengan rapi, dengan lurus, tidak slek. Iya, setelah rapi berarti sudah lurus, posisinya udah pas, kita boleh kencangkan. Tinggal kita pasang baut yang satunya lagi. Iya, kita pasang bautnya satu lagi. Ya teman-teman harus hati-hati ya, ikhwani fillah.
Untuk membuka dan memasangnya itu harus dengan teliti, kalau tidak akan terjadi slek di plastiknya atau bisa berakibat slek di bautnya. Kadang ada baut yang stainless lebih kuat dan kadang ada baut yang babet, itu akan gampang slek, jadi dol dia. Untuk membukanya lebih susah. Alhamdulillah jamnya bagus. Ini nyangkut karena ringnya sepertinya longgar dengan as batangnya kurang panjang sedikit, terlalu press ke body. Jadi untuk solusinya agar gak bagus ininya, ya harus diganti as batang, ganti stem, atau dengan kita sentil saja, kita gentakan, hentakan, dia akan masuk bagus ke posisinya. Kita akurkan dulu jam 6:30 kurang, habis itu kita sentil. Soalnya kalau kita tekan dia akan memper, membal aja. Kalau disentil dia akan masuk dengan sempurna. Dihentakkan begitu. Tek. Iya, diperhatikan. Oke. Setelah itu dia hidup. Sudah jalan lagi ya, alhamdulillah jamnya udah jalan. Alhamdulillah servisnya atau ganti baterainya berhasil. Tinggal dikasihkan lagi ke yang punya. Tentu dengan menerima ongkos dari yang punya. Kita bungkus terlebih dahulu biar rapi. Jadi untuk teman-teman yang ingin beli baterai atau untuk belajar mengganti baterai jamnya sendiri, kalau ada kendala boleh di komen di bawah. Nanti insyaallah akan Nana bantu. Insyaallah akan Nana bantu dengan maksimal untuk memberitahukan gimana cara-cara dan trik-triknya dalam menservis jam. Ini jam Galvano-nya udah selesai, alhamdulillah jalannya juga bagus. Insyaallah ini tidak ada kendala. Akan tetapi ini saya kasih karena permintaan dari orang punyanya, minta baterai yang kualitas murah. Jadi tidak memakai kualitas yang bagus seperti Maxell dan Renata. Ini cukup dengan baterai yang murah tapi dia hidup. Untuk ke pemakaian tidak basah bisa sampai 8 bulan setahun insyaallah bisa. Tergantung kondisi, kalau sering di AC cepat juga habis baterainya. Ya, ikhwani fillah, berakhir juga sudah video ini, tutorial mengganti baterai jam Galvano. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagi memutuskan servis dan spare part boleh mampir ke toko kami di alamat tadi. Terima kasih.